Buah ma minta ampunlah sayo kabake angku pangulu sayo nan gadang basa batu. Barangan itu pulau di kedang. Cemerlang jangan tidak botol cemerlang. Negeri nan elok mengundang pesona. Tercipta banyak keanekaragaman dengan nuansa keindahan. Menebar banyak insan yang setia dan saling menjaga. Merekam senyuman tanpa perbedaan. Namun, kini semuanya berbeda. Corona di dunia. Riuhnya siutan burung membuatku lebih semangat dalam menjalani sore. Pak Amin. Eh, Billy, dari tadi tak panggilin, enggak respon-respon. Oh, pantesan. Dari tadi ada yang manggil-manggil. Ternyata Pak Amin toh. Mohon maaf lahir batin ya, Pak. Oh iya, Bill, sama-sama. Saya juga minta maaf jika saya ada salah. Oh iya, alhamdulillah kemarin uang yang Billy kasih bisa untuk beli bahan makanan. Tapi maaf, Bill, saya enggak bisa balas budi apa-apa. Oh, enggak usah, Pak. Alhamdulillah, saya ikhlas, Pak. Oh iya, alhamdulillah. Ya udah, Pak. Mampir dulu, Pak, sama saya. Mari, mari. Hari ini, tatkala angin berembus poi-sepoi, sore sedang cantik-cantiknya, sembari saya mengerjakan tugas dari sekolah, yang kini menggunakan konsep berbasis virtual atau lebih dikenal dengan metode daring. Oh iya, perkenalkan dulu, namaku... Billy! Iya kak, kenapa? Sini bentar, kakak minta tolong. Oh iya, sebentar. Gimana kak? Oh iya, tolong kakak beliin kelapa muda sekalian vitamin C di apotek ya. Uangnya kak? Oh iya, nah, ini uangnya. Jangan lupa ya kembaliannya dikembaliin sama kakak. Oke, siap. Oh iya, maskernya jangan lupa dibakar dong. Iya. Permisi mas, ini gangnya bisa dimasukin nggak ya? Gang ini mas? Ya. Nggak bisa mas, ini udah kebijakan dari kampus ini. Jadi untuk mengatasi adanya COVID-19, jadi mohon maaf, sudah di tempat lain aja. Ya. Makasih mas. Siomay, 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 siomay. Assalamualaikum. Pak Amin. Pak Amin, saya pesan es kelapa mudanya 2 ya, Pak. Pak Amin. Pak. Pak Amin. Pak Amin. Allahu Akbar. Billy, kirain siapa? Bikin kaget aja kamu. Lagian Pak Amin sih dari tadi ngelamun aja. Iya nih, Bill. Ada apa ya? Oh, mau beli es kelapa? Iya pak, saya pesan 2 ya pak, buat buka puasa nanti. Serius Bill? Beli 2? Iya dong pak, masa saya bohongan sih? Ya Allah, alhamdulillah. Kenapa pak? Kok mukanya semeringah gitu? Iya nih Bill, jadi gini, dari pertama buka, itu belum ada yang beli. Dan Bill ini pembeli pertama loh. Padahal, stok kelapa masih banyak. Jadi bingung, buka puasa nanti mau makan pakai apa? Nggak ada uang. Yang sabar ya pak. Ya, semoga aja pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Amin, saya pun berharap begitu, Bill.
Ya sudah, tunggu sebentar ya. Ini Bill, es kelapa mudanya. Totalnya 16 ribu ya. Ini Pak uangnya. Waduh, kebanyakan Bill. Yang kecil nggak ada. Belum ada kembalian nih. Yaudah nih, kembaliannya buat Pak Amin aja. Yuh, jangan gitu Bill. Gini aja deh, ini uangnya Billy bawa, Billy nggak usah bayar. Wabah virus corona makin meluas. Bahkan korban bertambah setiap harinya. Pembatasan sosial berskala besar sudah diberlakukan akhir-akhir ini. Imbasnya ke masyarakat, banyak yang di PHK, kondisi finansial yang tidak menentu, dan tidak bisa mencari penghasilan sama sekali. Contohnya saja, Bapak Amin. Ya udah Pak, saya permisi dulu. Iya monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, waktu semakin sore, waktunya pergi ke apotek. Mbak, mau borong masker. Cuma maskernya cuma tinggal 3 ya, gimana? Ya udah nggak apa-apa. Ini? Jadinya berapa Mbak? 100.000. Ya, Mbak, mau beli masker? Maaf Mas, maskernya udah diborong yang tadi. Ya udah, makasih ya Pak. Ya. Permisi Mas. Mbak mau beli vitamin Mbak? Beli berapa? 2 Mbak. Lockdown di setiap daerah. Kalian enak. Yang pegawai negeri dapat penghasilan tetap. Kami dapat penghasilan dari mana kalau pada kebijakan ini? Mas, lihat kami. Bentar. Mas. Kini ku mulai menyadari hal terpenting dalam hidup adalah proses keberhasilan. Seperti halnya kata Presiden RI pertama, pemuda pemudi Indonesia, berapa jumlahmu? Jawab, kami hanya satu. Satu tujuan, satu pedoman, satu landasan, persatuan Indonesia. Mari kita bersama berdoa agar perang melawan virus corona ini segera usai dan tidak ada lagi kata stay at home. Biarkan kami yang bekerja di luar, kalian tetap di rumah. Selamat. Biarkan kami yang bekerja membangun keindahan kita, kalian di rumah saja. Bekerja menjaga lingkungan masyarakat, kalian di rumah saja. Mari kita bersatu lawan virus corona. Kan kita yang bekerja di luar dan kamu cukup di rumah saja. Ya itu tetap puasa gitu ya, walaupun panasnya kayak ngeliatin dia sama yang lain. Oh iya. Yeah. Wah, yang lain itu ini. Iya. Yeah. Yeah. Kalau lola sih enggak berhubung ini puasa ya toh. Iya. Yeah. Tadi kan teriak-teriak. Iya. Yeah. Harus sih.
Betul. Yuk, jalan.